Launching atau peluncuran program Pro Sehat di Pelangi Intimu yang dilakukan Gubernur Kalimantan Utara Haji Irianto Lambri yang dipusatkan di alun-alun kantor Bupati Malinau Jalan Pusat Pemerintahan Tanjung Limbing berlangsung meriah. Launching diawali dengan bersepeda bersama dari rumah dinas jabatan Bupati Malinau yang diikuti ratusan peserta, baik dari kalangan pejabat Pemprov Kaltara maupun pejabat Malinau dan masyarakat pecinta olahraga sepeda Kabupaten Malinau Provinsi Kaltara. Termasuk juga sejumlah pimpinan bank, rute yang dilalui yaitu mulai dari rumah jabatan Bupati Malinau mengelilingi alun-alun Pelangi Intimu menuju Stadion Utama Malinau, kemudian berputar kembali ke alun-alun Pelangi Intimu sebagai pusat acara. Launching itu sendiri ditandai dengan pelepasan balon udara sebanyak 300 buah dengan mengangkat tulisan Pro Sehat Pelangi Intimu, ditandai dengan pemotongan pita oleh Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau secara bersamaan Minggu 2 April 2017. Disaksikan Sekprov Kaltara Haji Badrun dan sejumlah pejabat Provinsi Kaltara dan pejabat Pemkab Malinau, kemeriahan launching tersebut semakin terasa ketika dilakukan olahraga senam bersama dan sejumlah kegiatan olahraga lainnya seperti futsal, volleyball, dan olahraga tradisional lainnya. Bupati Malinau Dr. Yansen TPMSI dalam acara launching Pro Sehat Pelangi Intimu menegaskan, "Saya ada untuk semua, bersama kita pasti bisa," merupakan moto yang menjadi spirit untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Malinau. Bupati Yansen TP mengaku bangga atas kehadiran Gubernur Kaltara dan rombongan di tengah masyarakat dalam kegiatan Pro Sehat Pelangi Intimu ini, meski melalui jalur darat dari ibu kota Provinsi Kaltara, Tanjung Selor, ini menunjukkan bahwa sebagai kepala daerah sangat peduli terhadap masyarakat di daerah. Apa kabar semuanya? Saya ada untuk semua. Itulah moto yang menjadi spirit kita untuk mewujudkan cita-cita pembangunan Malinau. Saya ada untuk semua. Itulah yang mengajak kita bersama-sama ke tempat ini sebagai bagian, sebagai upaya kita bersama untuk membangun Kabupaten Malinau. Dan itulah yang menjadi kebahagiaan secara khusus bagi kami, masyarakat Malinau khususnya, atas kehadiran Bapak Gubernur Provinsi Kalimantan Utara di tengah-tengah kita semua. Untuk itu saya ajak seluruh masyarakat Malinau memberi aplaus dan apresiasi kepada Bapak Gubernur. Kenapa? Beliau baru datang sore tadi dari Bulungan, menempuh perjalanan jauh. Ini artinya pemimpin yang peduli pada rakyatnya. Untuk itu saya mengajak seluruh masyarakat Malinau yang hadir khususnya pada sore hari ini, marilah kita bertekad bersemangat bersama-sama untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan Malinau yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan itulah yang menjadi latar belakang dicetuskannya kegiatan kita pada sore hari ini. Terpampang di depan kita, Pro Sehat adalah bentuk kegiatan yang melibatkan seluruh masyarakat Malinau. Hari ini sebagian di antara kita hadir adalah Bapak Ibu yang peduli kepada Malinau. Melalui kegiatan rekreasi dan olahraga kita wujudkan partisipasi masyarakat Malinau untuk membangun Malinau. Bapak Ibu, saya ajak kita bersama-sama angkat tangan kita. Dengarkan, katakan seperti ini. Saya ada untuk semua. 1, 2, 3. Saya ada untuk semua. Baik. Kalau saya ada untuk semua, katakan, bersama kita pasti bisa. 1, 2, 3. Bersama kita pasti bisa. Yakin, percayalah, pernyataan dari hati Bapak Ibu pasti akan mengubah Malinau ini. Mengubah menjadi daerah yang maju untuk kita semua. Kalau kita mencintai Malinau, mari hari ini kita jadikan momentum untuk bersama-sama bangkit untuk membangun Malinau melalui rekreasi kota, melalui olahraga untuk berrekreasi. Setuju? Setuju? Tidak ada orang mengubah kita selain kita. Oleh sebab itu, kehadiran kita di tempat ini sebagai bentuk sikap kita ingin mengubah Malinau yang maju dan sejahtera. Setuju? Bapak Ibu, berbanggalah kita hari ini bisa mengawali satu kegiatan yang kita namakan Pro Sehat.
Mari kita gelorakan semangat kita untuk seterusnya sampai kapanpun kita selalu peduli kepada kesehatan. Karena kesehatan adalah modal besar untuk membangun baik keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Kalau kita semua sepakat peduli terhadap kesehatan, saya yakin Malang pasti akan maju. Betul? Oleh sebab itu mulai hari ini Bapak Ibu ya, arena ini akan kita gunakan untuk beraktivitasnya seluruh masyarakat Malinau dari seluruh kalangan. Apakah pedagang, apakah siswa, pelajar, apakah petani, apakah pegawai, dan siapapun. Mari kita menjadikan arena yang kita namakan Pelangi Intimu. Apa arti pelangi? Pelangi itu indah, beraneka ragam warna, tapi kita menyatu di tempat ini. Tidak lagi mengenal perbedaan antara kita, suku kita apa, agama kita apa, latar belakang kita apa. Di tempat ini kita satu adalah masyarakat masyarakat Malinau. Jadi itulah arti Pelangi Intimu. Berwarna-warna, berlatar belakang kita beraneka ragam. Tapi di tempat ini, di Kabupaten Malinau kita bisa bersatu. Siap Bapak Ibu? Siap semuanya? Ya, sabar ya, ada momentum hari ini. Sabar, kalau tidak sempat olahraga nanti, besok-besok masih ada waktu. Hari ini khusus kita melakukan launching. Nanti Pak Gubernur akan meluncing tempat ini, namanya Pelangi. Nah, seterusnya pakai Pelangi Intimum. Kegiatan kita adalah Pro Sehat, singkatan dari peduli, rekreasi, olahraga, senang, energis, harmonis, antusias, terpuji. Apa artinya? Kalau kita peduli berkreasi sambil berolahraga, kita pasti akan senang, betul? Kita pasti akan energik, semangat, betul? Kita pasti akan menyatu menjadi bersama-sama, betul? Kita pasti akan bersemangat untuk bekerja sama, betul? Semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua, terpuji. Itulah kira Bapak Ibu saudara sekalian. Hari ini saya mengajak kita bersama, mari kita berbuat untuk Malinau. Siap Bapak Ibu? Jangan tunggu dari orang lain lagi, kita semua. Sekecil apapun kita, siapapun kita, mari berikan yang terbaik untuk Malinau melalui olahraga dan berkreasi. Inilah beberapa hal yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Akhirnya saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur yang berkenan hadir di tengah masyarakat Malinau pada hari ini. Sementara itu, Gubernur Kaltara Haji Irianto Lambri menyambut atas apa yang dilakukan Pemkab Malinau dalam kepemimpinan Bupati Yansen Tipa Padan. Menurut Gubernur, ungkapan saya ada untuk semua, bersama kita pasti bisa. Itu sebuah ungkapan tidak saja untuk memberikan semangat dan motivasi untuk berbuat yang lebih baik dalam memajukan kehidupan daerah, tetapi juga sebuah kreativitas dan inovasi. Indonesia berada dalam ragam suku, bangsa, dan agama. Namun semua itu sudah mampu dikelola perbedaan dengan baik dan tetap menjaga kebersamaan dan persatuan, kedamaian di antara sesama. Usai meluncing program Pro Sehat Pelangi Intimu, diselingi dengan pembagian door prize dengan hadiah sepeda oleh Gubernur Irianto Lambri. Kemudian semua pejabat termasuk bupati dan gubernur menggelar olahraga bersama di Pelangi Intimu dengan bermain futsal dan olahraga lainnya. Sedangkan lainnya ada yang mengikuti senam bersama, bersepeda, dan olahraga lainnya.